Ribuan warga antusias ikut andil dalam festival layang-layang di Pantai Keduwarna, Kota Kalianda, Lampung Selatan. Setiap peserta yang datang dari 6 provinsi se-Indonesia, yakni Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, dan Lampung, saling menampilkan layang-layang hias terbaiknya untuk dapat diterbangkan dengan sempurna. Total ada 728 buah layang-layang hias berbagai jenis, mulai dari layang-layang naga, layang-layang adu tarik, hingga layang-layang kreasi. Para peserta mengatakan festival layang-layang ini dinilai positif untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi yang bisa diperkenalkan pada masyarakat luas. Nah, kita kan dari kemarin dari Metro Kapil. Oke. Berapa tim yang kita turunkan? 13 orang. Berapa kategori yang kita ikut? Kita 3 kategori. 3 kategori apa saja? Kreasi, ada naga, lapangan, terus pegon. Pegon. Selain sebagai salah satu ajang hiburan warga, festival layang-layang nasional yang digelar di kawasan pantai ini juga dijadikan momen untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung, serta sebagai bentuk mendukung pelaku UMKM khususnya para perajin layang-layang agar termotivasi dalam berkreasi. Ingin berbuat, bekerja, bagaimana mendukung destinasi wisata yang ada khususnya di Lampung Selatan dapat lebih berkembang. Dan ingin memberikan contoh, menangani pariwisata itu bukan hanya dilakukan oleh secara sektoral, memang harus dilakukan bersama-sama. Dan yang ketiga, dengan kegiatan seperti ini, kita juga mendukung menambah pendapatan masyarakat. Penilaian layang-layang yang diikutsertakan oleh kelas klub atau komunitas, perangkat daerah dan masyarakat umum ini dilihat dari beberapa kategori, mulai dari kreasi, tren dan aduan, dengan memperebutkan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Teko Holitsyah, Kompas TV, Lampung.